Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul hakim al haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim Allahumma nur bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri yasta'mil bihi jasadi wa hawli quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Amma ba'du, alhamdulillah pagi ini sambung kitab pedoman sembahyang berjemaah. Pedoman sembahyang berjemaah. Muka surat 6 Allah Jawi. Rumi ke surat 12. Kita duduk syarat qudwah, syarat jadi makmum, syarat mengikut yang yang kedua fasal yang kedua syarat qudwah juga yang kedua, betul, iaitu ada 12 syarat mengikut. Baru ni masuk yang pertama, ni kali kedua. Ini masuk yang kedua pula. 2/12. 2 dari 12. Jauh lagi tu syarat jadi makmum ni, syarat qudwah. Yang pertama baru ni, bukan baru ni, bulan lepas, makmum dah nak jadi makmum kena niatlah makmum. Betul? Makmum nak jadi makmum kena niatlah makmum. Itu syarat pertama. Dan waktu berniat tu daripada takbiratul ihram tu, dalam takbir sekali dengan qasat ta'arud ta'yin tu, sekali dengan sahaja aku semayang fardu subuh, tambah lagi satu makmum. Boleh kat situ, boleh juga lepas takbir, boleh juga ketika selepas baca Fatihah, boleh juga masa baca surah, boleh juga sampai habis baca surah. Bila dia punya waktu yang tak boleh dah tu, rukuk. Sebelum makmum tu nak rukuk, kerana imam dah rukuk, makmum tu nak rukuk, sebelum tu dia kena niat makmum lah. Cuma untuk dapat pahala berjemaah kendaklah niat dalam takbir, macam mana kita selalu buat tu. Kalau niat luar takbir, tak dapat pahala jemaah, tak dapat 27, tapi semayang sah. Tapi kalau niat makmum tu masih i'tidal, batal semayang, batal terus semayang. Habis secara ringkas gitu lah. Yang kedua, yang kedua, qal ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darin rabbil alamin. Cabut lah. Yang ni pakai infak. Boleh tu. Tulis infak lagi ni. Boleh pakai aku lah. Tercabut. Hilang lah. Musuh apa tadi? 12 Rumi. Jawi set 6. Yang kedua, syarat yang kedua, makmum dan imam berhimpun pada satu tempat. Berhimpun. Tu syarat dia. Syarat yang kedua, makmum dengan imam tu kena duduk satu tempat. Jika imam duduk tempat lain, makmum duduk tempat lain, walaupun makmum niat imam, walaupun makmum niat makmum, tak sah juga. Macam mana nak bagi sah? Makmum kena niat makmum. Okay? Dengan syarat makmum dengan imam tu duduk setempat.
Jadi kita nak bahas apa sekarang ni? Tempat tu apa? Setempat tu apa? Dan terjawablah nanti, kalau tak hari ni pun next akan datang, terjawablah nanti. Boleh tak imam semayang kot dalam TV tu? Tapi live lah. Live lah ni. Semayang Mekah ke? Tapi live. Semayang Mekah tak boleh jauh berbeza ni kan? Semayang Terawih dia pun waktu beza. Kita ambil semayang lain lah. Masjid negara. Imam semayang dalam masjid negara, kita semayang kat rumah. Balut pain. Tapi live. Boleh ke tak boleh? Jadi, dia kata kat sini, syarat yang kedua, makmum dengan imam mesti duduk satu tempat. Berhimpun satu tempat. Satu tempat lah tu. Satu negara. Jadi, apa maksud setempat? Maksud setempat tu satu negara ke? Satu negeri ke? Sama-sama negeri boleh tu? Masjid negeri tu? Tapi live kan ada dalam TV ke? Atau suruh buat kawan kita? Buat live kejap? Dia semayang kat masjid negeri, dia pun buat live. Kita nampak imam tu. Kita duduk balut pain. Boleh tak ikut? Adakah dia setempat? Kalau setempat, sah. Soalannya setempat tak? Balut pain dengan bandar sana. Ataupun kalau jauh sangat, mungkin satu kampung. Balut pain dengan balut pain. Tapi jauh-jauh lah. Sah ke tidak? Jika iaitu yang dimaksudkan dengan setempat, sah lah. Jika tidak, tidak sah lah. Ataupun satu binaan. Mesti satu binaan ke? Mesti satu binaan. Satu bangunan ke? Kalau bangunan tu berbilik-bilik, macam mana pula? Itu yang kita akan bahas. Maksud tempat tu. Jadi, imam dengan makmum mesti duduk setempat, baru sah makmum. Kalau tak duduk setempat, tak sah. Kita bahas tempat. Maksud tempat. Dan keduanya, berhimpun kedua-duanya. Berhimpun, duduk sekali. Kedua-duanya, saat imam dan makmum tadi, satu tempat. Dan baginya empat kelakuan. Maksud satu tempat tu ada empat keadaan. Tu maksud satu tempat. Yang pertama, kita baca dulu. Tapi panjang ni, kita baca dulu. Empat tu apa dia? Imam dan makmum dalam masjid. Satu. Kelakuan tu, empat kelakuan. Empat gambaran. Empat keadaan. Yang pertama, imam dengan makmum dalam masjid. Yang kedua, kedua imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Biasa semayang terawih minggu pertama. Kan? Akhirnya terjadi tu. Imam dalam masjid, makmum luar. Semayang terawih minggu pertama. Minggu kedua, kosong. Boleh terjadi juga sembahyang Jumaat. Imam dalam masjid, makmum luar. Itulah. Itu dua kelakuan kedua. Keadaan yang kedua yang dinamakan setempat tadi. Dan kelakuan yang ketiga, keadaan yang ketiga. Imam di luar masjid, makmum dalam masjid. Allah. Macam mana tu? Imam duduk luar. Okay? Tak apalah. Nanti saya bincang kan ni. Yang keempat dan kelakuan keempat, imam dan makmum pada lain daripada masjid. Lain daripada masjid. Dia kata kat sini, adakala kedua-dua di dalam padang. Atau kedua-dua tu imam dan makmum dekat padang. Atau dalam perbinaan daripada rumah-rumah. Atau madrasah-madrasah atau yang lain. Soalan lah sebelum kita terus. Kita ni apa? Duduk nombor satu ke nombor dua, nombor tiga, nombor empat? Bukan. Duduk nombor empat. Nombor empat. Okay. Kenapa tadi, tengok sekali satu keadaan, macam nombor satu. Tak salah pun kalau cakap nombor satu. Sebab dia lebih nampak ke situ. Tapi rupanya duduk nombor empat. Rupanya duduk nombor empat. Jadi dia bukan nombor satu. Ni sini lah. Yang ini. Yang kita duduk sekarang. Sebenarnya dia bukan duduk nombor satu. Dia nombor empat. Kenapa? Kenapa boleh jadi begitu? Sedangkan nampak macam duduk nombor satu ni. Bukan nombor empat kan? Nampaknya nombor satu ni. Kerana kefahaman tu dia. Imam dan makmum di dalam masjid. Kefahaman masjid tu apa? Dengan faham masjid tu apa? Salah faham ke? Ataupun diluaskan maksud masjid. Maka berubah lah duduk. Sekarang kita tengok. Yang pertama. Ada empat lah. Kita akan faham empat. Yang ini yang pertama aja.
Bahas panjang bab ni. Bahas panjang bab. Pertamanya imam dan makmum di dalam masjid. Sebelum kita nak bahas imam dan makmum dalam masjid, bahas dulu masjid tu apa. Masjid tu apa? Masjid dari segi bahasa, bahasa dulu. Dari segi bahasa, terjemahan. Sebab dalam apa-apa yang berkaitan dengan syarak, dia ada dua makna. Saya bagi contoh yang lain sebelum kita masuk bab ni. Sembahyang. Solat-solat. Sembahyang tu bahasa Melayu. Solat. Solat ada dua makna. Satu makna bahasa dia panggil. Lughatan. Lughah. Ikut terjemahan. Satu lagi makna syarak. Dia makna dari segi istilah. Yang kita nak guna dari segi istilah. Kita tak guna dari segi lughah, bahasa. Tapi kita kena tahulah juga, sekadar tahu. Apa maksud solat dari segi bahasa? Doa. Doa. Solat-solat tu doa. Sebab tu kita panggil selawat. Selawat tu daripada solat. Kalau orang jarang-jarang baca Quran, kan? Dia tengok solat, dia baca solat. Sedangkan solawat, dia kan macam silap baca. Sebab solat-solat ni doa. Jadi, itu apa tu? Dari segi bahasa, tengok kamus. Tapi, apa maksud solat dari segi syarak? Perbuatan, aqwalun wa af'alun. Perkataan dan perbuatan. Muftatahatun bitakbir, yang dimulakan dengan takbir, takbiratul ihram. Wa mukhtatamatun bitaslim, last sekali diakhiri dengan salam. Bisyara'itah makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu, kan? Itu sembahyang. Sembahyang tu dari segi syarak, istilah, bukan dari segi bahasa. Dari segi bahasa, solah tu maknanya doa. Macam tu juga musta'mal, ayat musta'mal. Dari segi bahasa, musta'mal tu telah digunakan. Tapi kita tak nak maksud tu. Kita nak maksud dari segi syarak. Dari segi syarak adalah air yang bekasan daripada, bekasan pertama daripada wuduk. Bekasan pertama, lebihan pertama daripada mandi wajib. Bekasan setelah membasuh najis hukmi. Itu maksud musta'mal. Kalau salah guna perkataan musta'mal tu, ambil yang dari segi bahasa, masuk ke dalam hukum hakam syarak, itu orang salah faham tu, ayat musta'mal. Terkena sikit dah jadi musta'mal. Terkena sikit jadi musta'mal. Ambil tangan celup-celup, air kosong, air mutlak. Celup tangan, musta'mal. Celup tangan, musta'mal dah. Dah digunakan, salah faham. Yang kita nak faham musta'mal bukan dari segi itu. Dari segi syarak, syarak masa bila kita ambil wuduk, masa kita celup? Tak ada. Maksudnya bukan musta'mal. Masa bila mandi wajib, masa celup tangan? Bukan. Masa bila basuh najis hukmi ketika celup? Tak ada. Tiga-tiga tidak. Maka air itu kekal mutlak. Kenapa orang boleh salah faham perkataan musta'mal tadi? Sebab dia ambil dari segi bahasa. Bahasa tu untuk kita tahu je. Untuk kita tahu perkara itu berasal daripada bahasa sekian-sekian-sekian. Tapi yang kita nak hukum hakam bukan dari segi bahasa. Dari segi syarak. Orang biasa ngaji sekolah Arab, dia akan jumpa bab ni. Setiap apa-apa dia ada dua. Terbahagi kepada dua. Dari segi bahasa ke dari segi syarak. Yang kita nak faham dari segi syarak. Macam tu juga masjid. Masjid dari segi bahasa. Masjid ni kalau dari segi bahasa, kalau orang tahulah, tahu ada basic sikit, dia panggil isim makan. Bukan makan. Makan sekejap lagi. Isim makan. Makan tu tempat. Bahasa Arab makan tu tempat. Isim tu nama. Nama tempat. Masjid. Sebab biasanya dia ada letak mim kat depan. Jadi asalnya masjid sajadah. Sujud. Letak isim makan, mim kat depan, jadi masjid, tempat sujud. Tapi yang kita nak perlu faham, adakah masjid dengan maksud tempat sujud? Bukan kan? Bukan. Masjid tempat baca Quran, tempat macam-macam selain, dan bukan tempat sujud, tempat sembahyang. Bukan pergi-pergi sujud sembahyang. Tempat rukuk, tempat intidal, tempat tahiyat, semua. Semua boleh namakan. Kenapa dinamakan masjid? Kenapa tak namakan apa? Rukuk, raka'ah, markak. Kenapa tak nama tu? Tempat rukuk. Sedangkan sembahyang ada juga rukuk. Boleh je panggil tempat rukuk. Kenapa panggil masjid? Kenapa tak panggil maqam, tempat berdiri? Kenapa tak panggil tempat tahiyat? Sebab semua tu ada dalam sembahyang. Kenapa tak panggil tempat baca Quran? Sebab masjid pun boleh baca Quran. Kenapa panggil masjid? Kenapa panggil masjid? Kerana dalam sembahyang yang paling besar sekali sujud dah.
Maka dia ambil lah sempena yang paling besar, iaitu sujud. Jadi tempat sujud. Itu dari segi bahasa. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, dari segi syarak. Ha, ni kita nak tahu ni. Dari segi syarak, masjid ni bukan tempat sujud. Bukan. Masjid adalah satu tempat yang diwakafkan untuk solat. Diwakafkan untuk solat. Bukan diwakafkan untuk baca Quran. Bukan diwakafkan untuk benda lain. Cuma kalau dah diwakafkan untuk solat, bolehlah buat benda lain. Kalau kata masjid boleh baca Quran, aku wakafkan tempat ini, aku wakafkan tempat ini sebagai tempat baca Quran, tak jadi masjid, jadi tempat baca Quran. Aku wakafkan tempat ini tempat berkumpul ramai-ramai, jadi tempat berkumpul lah. Aku wakafkan tempat ini jadi wakaf. Ha, wakaf, wakaf tu lah, wakaf tempat duduk. Aku wakafkan tempat ini jadi wakaf. Sebab tu dia panggil wakaf-wakaf tu. Sebab orang wakaf untuk duduk. Tu gobah ke, mendam ke. Wakaf tu lah, duduk lepak-lepak. Kalau muda-muda main gitar, kat wakaf-wakaf. Sini panggil wakaf ke. Wakaf, wakaf. Tu wakaf tu. Apa maksud wakaf pula? Wakaf tempat ini, bangunan ini, untuk tempat semayang. Untuk jadikan dia tempat semayang. Soalannya pula, wakaf tu apa? Aku wakafkan. Wakaf ni dalam Quran pun ada. Waw, qaf, lam, ya. Biasa dengar? Biasa biasa tengok. Biasa baca Quran jumpa lah. Waw, qaf, lam, ya. Waw, bukan. Waw tak ada. Waw tak ada. Qaf, lam, ya dengan sad, lam, ya. Apa qaf, lam, ya? Biasa jumpa tak? Tak biasa jumpa? Ada. Biasa jumpa bagi atas, bagi bawah. Bagi mati, sukun, tanwin. Tanwin terbalik. Tanwin terbalik. Tanwin sama-sama rapat. Macam mana nak cakap? Tanwin waw-waw depan, dhammah-dhammah. Tanwin ni putar balik. Kan semua simbol-simbol. Biasa, biasa nampak simbol masjid. Simbol masjid, simbol kubah. Ha, kan? Ada simbol qaf lam ya. Ha, cuma ya dia tu macam ni. Qaf lam. Ha, dia macam tak apa-apa nak ya sangat tu. Ya tu. Qaf lam. Tu, macam tu. Biasa kan? Maksud dia apa? Sad lam ya maksudnya wasal aula. Wasal tu sambung, sambung lebih aula. Nak nak berhenti boleh kat situ, tapi wasal aula, sambung lebih baik. Ada satu lagi qaf lam ya, maksud dia waqaf aula, bagus kalau berhenti. Nak sambung pun boleh, ha gitu. Nak sambung pun boleh, tapi waqaf, berhenti. Jadi makna waqaf-waqaf dia apa? Berhenti. Jadi apa apa kena-mengena dalam ini cerita? Kita cerita tentang satu tempat yang diberhentikan. Berhenti apa? Berhenti hak milik. Tempat tu kita punya ataupun bangunan tu milik kita, kita berhentikan hak milik. Habis siapa punya? Tak ada orang punya. Kita berhenti. Ni bukan aku punya dah. Tu wakaf. Tu maksud wakaf. Bukan aku punya. Ni aku punya. Sekarang bukan aku punya. Dah. Bila kita kata bukan kita punya, maka dia tak ada owner. Bila tak ada owner, ownernya Allah. Hakikatnya semua Allah punya. Ada owner, tak ada owner pun. Allah lah owner yang sebenar. Ini dari segi bahasa. Sebab tu dia panggil rumah Allah. Sebab tak ada owner. Tak ada, tak ada. Bila tempat tu tak ada, tak ada owner, tak ada tuan punya, nisbahkan pada Allah. Itu sekadar sebutan aja. Jadi, bila dia dah telah memberhentikan, dia telah wakaf. Memberhentikan, sebab kita kan panggil wakaf. Dia yang tepatnya waqaf, qaf. Baru terasa waqaf tu. Baru terasa berhenti. Ni saya nak waqaf. Saya nak waqaf sini. Tak berasa berhenti lah. Waqaf. Ha, baru terasa ayat tu berhenti. Jadi, saya nak berhentikan ni. Saya nak berhentikan lah. Ini batu bata. Ambil lah sebiji. Dah boleh je ambil 10 biji. Saya nak ambil satu sebiji. Saya nak berhentikan lah. Saya, bukan saya punya lagi. Nak ambil lah. Bukan saya punya lah. Nak buat apa ni? Saya nak berhentikan hak milik. Nak buat apa ni? Nak buat tempat semayang. Ataupun nak buat tempat semayang. Maka bukan kita punya dah. Dia panggil wakaf. Tu wakaf. Tu wakaf. Jadi, satu tempat, satu tempat, satu tanah lapang yang diberi sempadan, dia buat sempadan garis ke apa, ataupun satu binaan bangunan, ataupun satu tempat dan binaan sekaligus. Mana-mana boleh. Ulang-ulang. Masjid adalah
satu tanah lapang yang diberi line, diberi sempadan. Siapa? Owner dia lah, tuan punya. Jangan tanah orang pula dia buat sempadan. Tanah dia lah, dia punya. Dan dia buat sempadan yang dia kata, dia buat sempadan. Satu, tanah. Ataupun, bukan tanah, bangunan. Ataupun tanah dan bangunan. Okay, dia punya, dia berhentikan hak milik dia bagi Allah. Mudah-mudah kata gitu, dia bagi Allah. Bila dia dah bagi Allah, dia telah mewakafkan, telah memberhentikan hak milik dia bagi Allah. Allah punya dah. Jadi bila Allah punya dah, dah bagi dah, tak boleh ambil balik. Dia panggil buruk siku. Wakaf pun tak boleh ambil balik. Sebab tu kita kalau ingat dulu-dulu, saya ingat zaman 30 tahun lepas, selalu sangat terjadi masjid kena runtuh. Sikit-sikit runtuh, ingat. Sebab apa orang marah sangat masjid runtuh ni? Runtuh lah, buatlah, mainlah tempat lain. Bukannya, bukannya runtuhnya masjid tu. Runtuhkan, diruntuh. Bukan runtuh, diruntuhkan. Semayang tempat lain, berlambak masjid lain. Kenapa duk marah sangat ni? Sebab tak ada hak milik dah. Hak milik Allah tu. Main runtuh-runtuh tak boleh. Syarat dia sangat besar, sangat berat. Sehingga kan, kalaulah, kalaulah nak buat jalan tu, ni masjid ada, macam ni kena buat jalan. Biar duduk kat tengah. Tak boleh. Jangan runtuh. Adalah beberapa keadaan yang sangat-sangat payah. Macam nak sungai, nak besarkan sungai. Tempat baru boleh pindah. Start benda-benda kecil, tak boleh. Walaupun kerana masjid yang baru ada tak jauh pada tu. Tak boleh juga. Sebab dah bagi Allah, mana boleh ambil balik? Bagi orang pun orang ambil balik, orang kata buruk siku. Ni bagi Allah, tak boleh ambil balik. Habis tu macam mana? Biarlah dia ada kat situ. Sebelah, biarlah sebelah-sebelah. Macam siapa tahu kat Berserah. Masjid besar Berserah tu dengan masjid masjid Jamek Tok Senik. Masjid lama. Berapa jauh jalan kaki sampai? Azan degar dekat sangat. Tak boleh rumah, tak boleh. Kenapa tak boleh? Dah Tok Senik punya, Tok Senik punya. Dia yang wakaf kan? Mana boleh? Orang wakaf. Bila wakaf, pahala tu mengalir. Tiba-tiba kita runtuhkan habis. Sebab tu haram. Habis tu tak semayang Jumaat. Okey, salah faham lagi. Habis tu tak ada semayang Jumaat. Okey. Masjid tak ada kena-mengena dengan semayang Jumaat. Nak dinamakan ianya masjid, tak ada kena-mengena dengan semayang Jumaat. Bukan tempat yang dilakukan semayang Jumaat, maka automatik jadi masjid. Tak ada. Tak ada kena-mengena. Habis nak jadi masjid macam mana? Tempat kita punya, kita wakafkan kerana Allah wakafkan untuk jadi tempat semayang. Walaupun rumah kita. Rumah tu tanah kita punya. Hak milik apa? Hak milik kekal. Kita punya tanah tu. Kita pun niat, ni aku punya. Dan dia tak ada kena-mengena dengan pendaftaran. Apa? Pejabat tanah ke apa? Tak ada kena-mengena. Cuma itu dari segi, apa? Dari segi undang-undang dunia. Macam nikah tu lah. Daftar nikah dengan tak daftar kan? Mana ada kena-mengena sah ataupun tidak kan? Cukup syarat nikah, sah. Habis tak daftar, itu bab dunia, bab lain. Jadi kalau rumah kita tengok, oh, ada besar tu tanah tepi tu. Besar, 10 kali 10. 10 kaki kali 10 kaki. Cik tu. Dia pun tanda, tanah ni, ataupun ada bangunan lah. Dia buatlah bangunan sikit, buat binaan sikit. Aku wakafkan tempat ni. Untuk jadi tempat semayang. Ataupun untuk jadi masjid. Jadi masjid, walaupun besar tu. Jadi masjid. Cuma dari segi undang-undang, bab lain lah. Undang-undang dunia tak boleh kan. Kena gitu, kena daftar, tak daftar. Itu lain. Ha. Sama lah juga kubur. Kubur tu tak tanah wakaf lah tu. Sebab tu tak boleh buat suka-suka hati. Tak boleh buat binaan tu, tak boleh buat binaan ni. Kenapa? Dah buat binaan besar, habislah patutnya boleh masuk 100, boleh masuk 80. Kenapa tak cukup 20 ni? Orang pakat besar kan benda tu? Yang batu tu, yang diikat, ikat batu tu, besar-besar. Sebab tu tak boleh. Tanah wakaf lah juga. Tapi pernah tengok tak orang dulu, kubur dulu, dia duduk belakang rumah dia kan? Sekarang tak boleh sebab undang-undang. Dulu boleh aja belakang rumah dia, satu kubur, satu kubur. Bukan tanah perkuburan. Sebab dia wakaf, tempat tu dia, tanah dia, tanah dia, tanah dia sendiri. Jadi masjid tak ada kena-mengena dengan semayang Jumaat. Kalau dia dah wakaf sebagai masjid, dia jadi masjid walaupun tak ada semayang Jumaat. Walaupun orang tak tahu, dia seorang tahu. Dia tak ada kena-mengena. Dia tak ada kena-mengena dengan semayang Jumaat. Habis yang semayang Jumaat dipanggil masjid Jami'.
Masjid jami' adalah masjid sembahyang Jumaat. Masjid saja adalah masjid saja. Kalau sembahyang Jumaat, dia panggil masjid jami'. Walaupun nama masjid tak ada jami' tu, tetap kita panggil masjid jami'. Jami' ni berkumpul. Masjid ramai-ramai berkumpul sembahyang Jumaat. Apa beza masjid jami' dengan masjid masjid biasa? Tak ada beza selain selain daripada masjid jami' buat sembahyang Jumaat, masjid saja tak buat. Tapi masjid saja nak buat sembahyang Jumaat pun boleh. Sebab dia tak ada kena-mengena dengan sembahyang Jumaat. Sebab ada orang salah faham. Tak ada sembahyang Jumaat, dia jadi bukan masjid. Ada sembahyang Jumaat, automatik jadi masjid. Tak. Tidak. Kalau surau, namanya surau lah. Surau diri Jumaat dia panggil. Bukan masjid. Kalau masjid tak ada sembahyang Jumaat, namanya masjid ghairu jami'. Dia panggil gitu, ghairu jami'. Masjid yang bukan jami'. Tapi masjid tetap masjid. Hukum semua sama. Semua sama. Jadi, itu masjid. Masjid ni sifat dia kekal. Bukan masjid, sifat dia sementara. Kalau masjid tak boleh dialih-alih suka-suka hati, walaupun nak alih ke tempat yang lebih strategik dan ke kawasan yang lebih besar sekalipun. Masjid besar ni. Tiba-tiba ada tanah lebih besar sekali. Macam inilah. Dia wakaf dah. Dia jumpa apa semua, dia kata dekat AJK apa, aku nak wakaf lah, nak cepat masjid lah ni, wakaf lah. Wakaf masjid. Pernah terjadi ni. Tanah sebelah masjid. Masjid tu kecil. Kemudian tempat parking semua ganggu ganggu perumahan. Maka ada orang tanah dia sebelah masjid. Bincang dengan AJK banyak kali, akhir sekali seorang ni dia kata, tak apalah. Aku wakaf lah. Tanah sebelah ni. Wakaf kan? Wakaf kan? Tak apa. Buatlah mesyuarat. Buat mesyuarat untuk untuk buat nak, apa? Tindakan seterusnya, daftar apa semua. Tapi dia ni dah wakaf. Balik-balik rumah, telefon anak. Anak daripada jauh balik. Daripada KL, daripada apa balik. Biasalah, tanah ayah dah hilang satu dah. Balik. Balik-balik, anak cakap macam-macam. Padahal ayah punya. Tapi tu lah. Anak ingat, alamak, hilang paraik aku satu ni. Harga tanah berapa, macam tu lah dia fikir. Lepas tu akhir sekali, ayah ni kena basuh dengan anak-anak. Kena basuh. Tanah dia tak luas sangat. Tapi cantik lah, sebelah masjid. Jadi boleh buat parking. Dan boleh, bukan buat parking, boleh tambah. Boleh tambah masjid lagi, besar kan? Dan boleh buat parking. Akhir sekali, lepas anak dah basuh, selang seminggu kan. Tak buat pendaftaran pun lagi. Siapa semua tak buat lagi. Ayah dia datang balik. Anak dia kata apa? Kalau ayah nak sedekah sangat pun, sedekah yang tanah tu, dia beritahu tanah tu. Tanah tu dengan tanah yang dia dah wakaf sebelah masjid ni, 10 kali ganda lagi besar. 10 kali ganda lagi besar. Dan kedudukan dia tepi jalan. Tepi jalan besar. Lagi strategik. Kedudukan lebih kurang tak sampai 1 kilometer daripada situ. Dia kata macam ni lah. Minta maaf lah. Saya nak tukar tanah, tukar. Tukar macam mana? Bukan dekat sini. Nak dekat sini. Tapi tanah tu dekat sini berasa besar-besar sekian-sekian. Itu 10 kali ganda lagi besar. Ambil yang tu lah. Yang ni cancel. Nak cakap apa? Ya Allah, cancel. Kita dah bagi duit kat orang nak minta pun tak boleh. Tak boleh. Dah bagi, tak boleh minta dah. Haram. Dah jadi orang tu punya. Yang boleh ambil balik apa? Yang boleh ambil balik. Ayah bagi kat anak je. Yang boleh ambil balik. Ayah bagi kat anak, apa-apa ayah boleh ambil balik. Ayah dah bagi, buku siku. Tak. Satu keadaan yang tak namanya salah, tak berdosa, tak buku siku. Bila ayah bagi kat anak, ayah boleh ambil balik. Apa yang dia bagi. Selain daripada tu tak boleh. Dah bagi orang tu punya lah. Tak boleh. Tak boleh ambil balik. Haram tak boleh. Haram dan tak boleh. Jadi, ini bagi kat Allah. Istilah lah tu. Semua istilah tu bagi kat Allah. Dah wakaf kan? Tiba-tiba, dekat pejabat tanah boleh? Dah tukar nama. Lepas tu, lepas dah siap tukar nama, dah keluar geran. Allah. Nak tukar balik. Boleh? Pun tak boleh. Itu baru dunia. Tak boleh. Akhir sekali, dia tukar juga. Saya kata mengajar kat situ. Dia orang tanya. Eh, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, pakcik. Umur dah 70 lah. Tak payah sibuk lah ke anak-anak tu. Dah lah dia kata masa umur dia 50. Dia dah 20 tahun menduda, dia kata. Anak-anak tak pergi kahwin. Saya kata lagi, Allah, anak-anak. Anak patutnya cari jodoh dekat ayah. Ayah pasal tu, ayah dia umur, maknya lah, isteri meninggal umur 50 berapa.
dia tu umur 50 lebih, 55 kot, meninggal. Dia tu ganteng lagi, mantap lagi. Nak kahwin, jumpa adalah seorang janda. Anak tak bagi, tak kahwin sampai umur 70. Tiba-tiba ayah dah tak tahu nak apa dah, rasa tak lama dah aku ni. Nak sedekah anak lagi. Allah, anak ni kadang-kadang. Ayah punya tu. Jadi, itu masjid, itu definisi masjid. Saya ada ambil perkataan Imam Zarkashi. Dia mengatakan, kalau seorang berkata, aku jadikan sebidang tanah ini atau aku jadikan bangunan ini sebagai masjid, maka automatik terwakaf. Walaupun dia tak sebut wakaf. Ataupun, aku wakafkan tempat ini, bangunan ini, tanah ini sebagai masjid, automatik jadi masjid. Dia sebut wakaf. Macam ni, aku wakafkan tempat ini untuk sembahyang. Untuk sembahyang. Dia tak sebut masjid, automatik jadi masjid. Sebab dia wakaf tempat sembahyang, untuk tempat sembahyang. Aku wakafkan, aku jadikan tempat ini masjid, automatik wakaf. Sebab wakaf dan masjid tak boleh dipisahkan. Wakaf dan masjid tak boleh dipisahkan. Jadi satu lagi, dan yang boleh tanah, tanah boleh walaupun tak ada bangunan, boleh wakaf. Bangunan atau binaan boleh juga wakaf walaupun tak ada tanah. Macam mana? Tanah boleh wakaf untuk jadi masjid walaupun tak ada binaan. Tak ada binaan. Ataupun binaan boleh wakaf jadi masjid walaupun tak ada tanah. Macam mana? Nak duduk atas apa? Atas angin. Maksudnya tingkat 3, tingkat 40. Itu maksud dia. 40, tingkat yang ke 10, aku punya. Aku wakaf jadi masjid. Jadi masjid. Malah ulama bahas, satu hari itu diruntuhkan bangunan tu. Bangunan yang bertingkat-tingkat tadi, yang masjid duduk, duduk level tingkat yang ke 10. Tingkat pertama bukan masjid, bukan masjid lah. Bukan masjid. Tingkat 10 diruntuhkan. Runtuh-runtuh lantai tu, lantai tingkat 10 masih lagi nampak bentuk lantai. Diangkat, pindah ke tempat lain. Jadi masjid tak tempat lain? Jadi juga. Pindah kat mana? Boleh pindah, 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 pindah. Lantai tadi tu ulama bahas. Kalau dah jadi debu, dah jadi batu, hancur taklah. Ni kalau kalau. Jadi pemilik mewakafkan. Dari sudut kerajaan dia beza sikit. Kerajaan dia bukan orang. Kerajaan ni bukan orang kan. Kadisi kerajaan dia ada kuasa. Maka dia tak panggil wakaf, dia panggil gazet. Tapi sebenarnya sama. Telah digazetkan, telah diaktakan, telah ditentukan oleh kerajaan sebagai tempat itu masjid. Dia jadi terwakaf juga. Sebab asalnya bukan kerajaan, asalnya orang. Orang owner wakafkan. Itu baru jadi masjid. Wakafkan sebagai tempat sembahyang baru jadi masjid. Kalau kerajaan, kerajaan bukan orang. Habis tu orang lah, pegawai tu. Pegawai tu bukan dia punya. Jadi cuba cari kerajaan, takkan jumpa kalau cari kerajaan. Tak jumpa. Tu kat Putrajaya tu, itu batu. Cuba cari kerajaan, tak jumpa. Cari orang, tu orang. Tu orang tu bukan kerajaan, ke dia kerajaan? Bukan. Jadi tak ada kerajaan ni. Kita faham tak? Kerajaan ada. Tapi tak boleh cari. Dia adalah gabungan daripada orang, rakyat, gitu, gini, gitu, ginilah. Jadilah kerajaan. Jadi kerajaan ni bukan orang. Macam-macam ni, kerajaan nak wakaf. Kerajaan dah buat bincang semua orang-orang yang bertanggungjawab. Dia kata tempat tu, tanah tu kita jadikan dia masjid. Atau kita wakaf jadikan masjid. Kita gazetkan dia. Maka dia jadi masjid. Walaupun dia bukan orang. Tapi kalau dia bukan kerajaan, dia orang, dia kena niat mewakafkan. Ni cerita-cerita pasal masjid ni apa. Dan masjid ni pula, dia tak ada kena-mengena dengan mimbar, dengan kubah, dengan menara. Tak ada. Tak ada kena-mengena. Niat aja, niat aja. Walaupun niat dia bukan untuk tolak solat Jumaat sekalipun. Wakaf tu bukan untuk solat Jumaat, untuk solat semata-mata. Jadi masjid juga. Habis. Kenapa lama ni? Berapa minit dah cerita pasal masjid aja? Penting. Kenapa? Kerana masjid dan bukan masjid, dia mempunyai hukum yang berbeza. Bila dah tentu sebagai masjid, cukup syarat masjid dengan wakaf apa semua tadi, maka automatik boleh tak itu masjid. Automatik boleh i'tikaf. Automatik perempuan haid haram masuk. Automatik tak boleh angkat suara. Angkat suara bercakap hal dunia. Haram. Automatik apa lagi? Bila namanya masjid. I'tikaf tak itu masjid apa lagi? Najis. Tak boleh ada najis dalam tu. Ada tai ayam? Tak ada ayam, tak ada. Tai cicak wajib bersih dengan segera kalau masjid. Kalau bukan masjid, biarlah 3 bulan kat situ pun.
Semayang sah, janji jangan sujud atas tahi-tahi itu. Tahi masjid tidak, nampak aja. Wih, dekat dinding ada tahi cicak. Siapa yang nampak dia wajib cuci. Bukan tak siap. Kecuali dia suruh. Sebab dah ada gaji, dia suruh. Lain. Itu kalau masjid. Kalau bukan masjid, apa saja nama, letaklah nama apa pun. Janji bukan masjid, dia tak terpakai lah hukum tu. Dia ada 21 hukum masjid berbanding dengan bukan masjid. Okay. Dan termasuklah, baru masuk masalah kedudukan imam dengan makmum. Berbeza juga masjid dengan bukan masjid. Jadi macam mana itu masjid pada mazhab Syafi'i? Pada mazhab lain, Hanafi, mazhab Hanbali, masjid bukan gitu. Masjid tak wakaf pun jadi masjid juga. Tempat yang didirikan, tempat yang ada fungsi masjid, walaupun nama dia lain, dia masjid juga. Ini yang kita panggil surau. Itu bukan mazhab Syafi'i. Surau ni sama macam masjid, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, masjid-masjid, surau-surau. Habis apa bezanya? Semayang sama je. Apa bezanya? Bezanya tak boleh i'tikaf dan tak boleh tahiyat, itu masjid lah. Kalau buat juga, buat juga jadi mutlak. Solat mutlak. Solat bukan solat haji, solat mutlak. Sah solat, solat mutlak dia panggil. Solat sunat mutlak. Tak ada sebab. Dan kalau surau-surau lah, bukan masjid. Habis tu masjid lah tu, kenalah katalah masjid. Kenapa tak kata masjid? Kenapa kata surau? Maknanya bukan lah. Senang je. Ha. Jadi, surau boleh roboh nak pindah? Boleh. Masjid haram. Tak boleh. Surau boleh tak? Suka-suka tengok kepala paip tu, nampak elok lagi. Tukar aku punya kepala paip lah. Nak pahala. Dia tukar kepala paip. Dia ambil dia punya, dia letak. Yang ni letak tepi. Boleh? Surau? Boleh. Masjid haram. Selagi tak rosak, tak boleh tukar kepala paip. Sebab orang wakaf. Kan wakaf tadi? Kipas elok lagi. Tapi buruk. Dah 10 tahun. Dia ambil, tukar kipas baru. Yang kipas lama tu, simpan. Haram kalau masjid. Kalau surau boleh. Sebab apa? Orang tengah dapat pahala dalam kubur tu. Kalau orang yang tu dah mati, kau pergi stop je. Habis kenapa tukar? Dah buruk. Buruk masih boleh pakai. Sehingga rosak baru tukar. Banyak beza. Perbezaan dia banyak. Sangat banyak. Orang perempuan haid, nifas tak boleh masuk. Sangat banyak perbezaan. 21 perbezaan. Sebab tu kena tahu status masjid dengan surau. Masjid dengan surau. Habis kalau dia bukan masjid, surau, tapi buat solat Jumaat, nama surau juga. Sebab masjid tak ada kena-mengena dengan solat Jumaat. Dia tak buat solat Jumaat, nama masjid juga jika wakaf. Masjid ditentukan dengan wakaf, bukan ditentukan dengan benda lain. Kita kadang-kadang bentuk, ay, sama je, malah besar tu lebih besar pada masjid. Ada? Dia lebih, surau tu lebih besar pada masjid. Tetap namanya surau. Kenapa? Wakaf ke? Wakaf ke? Wakaf, orang tu wakaf ke? Batu tu diwakafkan ke nak buat binaan tu? Kalau wakaf, tak boleh alihkan. Wakaf pula, ya wakaf. Wakaf sebagai apa? Wakaf sebagai bangunan. Jadi bangunan tak jadi masjid. Nah, itulah beza dia. Itu je lah beza dia. Jadi kat Malaysia ada sedikit masalah. Saya pernah jumpa di Terengganu banyak. Dia surau. Tapi dia tulis sini, ini had masjid. Dia tulis masjid. So, rupanya, owner asal wakaf masjid. Tapi atas sebab undang-undang, tak boleh. Tak boleh tukar masjid. Sebab undang-undang lah. Mungkin dekat sangat dengan masjid apa ke. Tak boleh tu. Akhir sekali, surau tetap nama surau. Tapi dia beritahu. Pandai lah tu. Dia beritahu, ini masjid. Jadi kita tahu, alamak, orang haid tak boleh masuk. Kita tahu hukum-hukum hakam. Boleh tak itu masjid? Boleh. Walaupun namanya surau. Walaupun namanya balasah. Walaupun namanya musallah. Namalah nama apa sekalipun. Owner dia tu. Ya tadi undang-undang. Tuan punya tu. Saya jumpa banyak. 4-5 tempat. Semayang Jumaat lagi tak ada lah. Kecil je. Surau kecil je. Tapi masjid. Dia bagi tahu ni masjid. Dia tulis. Ni had masjid. Ni masjid. 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 Mengaji je tu. Mengaji je tu. Okay. Maka sah. Baru masuk. Dah faham masjid. Jadi imam dan makmum duduk dalam masjid. Sebab tu saya kata ini bukan masjid. Sebab dia duduk nombor 4. Dia kita letak nama apa? Dia dekat sini nombor 4, binaan. Rumah-rumah, madrasah-madrasah. Ni ada. Ni lah kita panggil madrasah-madrasah, surau, musalla, taklah nama apa pun yang lain-lain, tapi bukan masjid. Bukan masjid. Masjid dia kena wakaf, tuan tanah kena wakaf ataupun kerajaan yang gazetkan. Kerajaan yang kata ini masjid, maka baru jadi masjid. Dua saja. Selain pada itu tak boleh jadi masjid. Tak boleh.
Dia tetap jadi tempat berkumpul, tempat sembahyang, tempat-tempat-tempat lain. Okey. Dari segi sembahyang semua sah apa. Jadi maknanya, saya nak lompat terus. Sekejap. Jadi maknanya, antara tempat. Sekejap. Sempat kan? Baca laju-laju sempat. Saya baca dulu. Saya nak sebut pasal ha'il tu. Pasal apa? Apa dia panggil ni? Tirai ni. Tirai ni ada kena ni. Kalau masjid, beza hukum beza. Kalau surau, hukum beza. Tu tirai tu. Walaupun nampak. Hukum beza. Mari kita tengok. Maka sah. Kalau sempat lah. Maka sah mengikut dengan ketahui makmum akan pindah imam pada rukun-rukun dengan melihat atau mendengar suara imam atau mubaligh. Syarat pertama, maksud makmum dengan imam duduk sekali. Apa maksud makmum dengan imam duduk sekali? Sebab nak jadi makmum dengan imam kena berhimpun duduk sekali. Dia kena niat makmum yang pertama, dan yang kedua dia kena duduk sekali. Apa maksud duduk sekali? Kalau masjid, makmum tadi dia kena mengetahui pindah imam, akan pindah imam. Imam bergerak, rukuk, sujud, dia tahu. Nak tahu boleh dua cara. Imam pindah rukun, dapat tahu, makmum dapat tahu dengan dua cara. Yang pertama dengan melihat, yang kedua dengan mendengar. Melihat pun boleh, mendengar boleh. Melihat tanpa mendengar, boleh. Mendengar tanpa melihat, sebab jauh sangat, boleh. Boleh. Boleh je apa ni? Boleh jadi makmum. Boleh jadi makmum. Ataupun melihat tu pula tak semestinya melihat live, tak semestinya melihat dengan mata ni. Melihat tak semestinya melihat direct imam tu. Melihat orang lain pun boleh. Yang mana orang lain tu melihat imam. Ha, kalau masjid besar, mana tengok imam? Lepas tu pula speaker rosak, buat macam tu lah. Boleh tak ikut imam lagi? Sebab kalau kena gaya, tak boleh ikut imam dah. Iaitu contohnya, dia sembahyang kat belakang, tiba-tiba dah lah tak ada api. Waktu tengah malam, malam isyak, langsung tak nampak, langsung tak dengar. Tak tahu imam buat apa. Dan tak nampak juga orang depan. Orang yang nampak imam tu, dia tak nampak orang yang mana orang tu nampak imam. Tak nampak. Maka terputus makmum dengan imam serta-merta. Tak boleh ikut dah. Tak boleh ikut. Sebab syarat dia yang kedua, syarat ni, syarat pertama niat jadi imam kan? Niat jadi makmum. Syarat kedua, kena tahu. Kena tahu imam tu berpindah. Kalau lampu je terpadam, tapi dengar suara Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah, boleh lagi. Ataupun mic rosak, speaker rosak, tapi nampak imam. Ataupun nampak orang, orang tu yang nampak imam. Tak ada masalah. Salah satu. Kalau dari segi melihat, sama ada melihat direct, melihat orang lain, ataupun melihat TV pun boleh. TV tu dengan syarat live. Macam tapi dia tak boleh ada jarak, dia kena live betul. Kadang-kadang ada kan TV kat belakang kaum perempuan, kalau masjid-masjid besar kan ada. Boleh. Dengan syarat dia tak ada lama lah. Nanti imam dah sujud, dalam TV tu belum lagi. Macam biasa TV yang buat live tu kan, dia ada berapa saat dah lambat kan. Itu tak boleh. Ya, betul-betul. Betul-betul live. Kalau mendengar, boleh mendengar daripada telinga ni direct kepada suara imam, mulut imam. Boleh. Ataupun dengar daripada, bukan mulut imam, dengar daripada corong speaker, boleh juga. Itu bukan suara imam tu. Bukan suara imam original. Suara imam dah masuk dalam wire dah tu. Dah masuk dalam gelombang. Kalau ada ni kan, mic masuk lah. Okay, boleh. Boleh juga mubaligh. Tu dia kata. Atau mubaligh. Mubaligh ni balagha. Baligh. Baligh ni apa? Sampai. Sampai umur kan, baligh kan sampai umur. Mubaligh, penyampai. Penyampai apa? Penyampai suara imam. Yang macam dekat Mekah dia buat tu kan. Apa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia kuat tu. Sami Allahu liman rabbana kan. Biasa tak? Yang tu lah dia panggil mubaligh. Cuma mubaligh ni harus jika suara imam tak didengari. Maka harus untuk mubaligh tu bantu. Macam mana speaker tu bantu suara imam? Boleh
macam tu juga mubaligh, ulang balik, boleh. Hukumnya sunat. Tetapi jika suara imam dah didengari dengan dengan speaker sebagainya, tapi ada juga mubaligh, hukumnya makruh. Jadi yang duk buat sekarang ni makruh tak? Banyaknya makruh. Sebab dah dengar. Asal awak buat? Apa pasal sibuk duduk kuat-kuat dah dengar? Sebab apa dah dengar? Mic. Speaker. Kat Mekah buat. Tanya dia. Mekah pun bukannya semua betul. Kan? Siapa yang kontrol Mekah? Bani Saud kan? Arab Saudi kan? Saud tu keturunan. Yang baru lantik baru ni siapa? Baru naik baru ni? Salman. Dialah yang buat joget-joget tu. Dalam tu. Tempat yang mulia dia boleh main joget-joget apa semua. Arti-arti pakat boleh masuk dah. Dia. Tengok Al-Bani jadi apa. Jadi boleh betul lah tu. Sebab apa? Arab Saudi buat. Kat situ ada Mekah, Madinah. Dia buat konsert. Kita boleh buat konsert juga. Tak. Kita agama kita bukan dekat Mekah. Bukan. Agama kita berasal dari Mekah. Ya. Kerana Nabi orang Mekah. Tapi agama kita bukan Mekah. Bukan. Agama. Habis kita mengadap sana. Kita mengadap Kaabah. Kita bukan mengadap Mekah. Dah kebetulan Kaabah tu ada kat Mekah. Maka kena mengadap Mekah juga. Itulah. Kadang-kadang kita apa kat Mekah semua betul. Tak. Banyak kat Mekah yang tak betul. Siapa pergi tahu lah. Siapa pergi selalu pergi tahu lah. Ramai mengarut-ngarut. Kita agama kita bukan Mekah. Jadi boleh. Boleh. Atau balik. Dan jika jauh. Apa ni? Oh, macam mana? Dan jika jauh antara keduanya lebih daripada 300 hasta sekalipun. Maksudnya, masjid tu besar 1 kilometer. Ada tak masjid 1 kilometer? Soft berapa ribu soft? Berapa ratus soft? Tak apalah kalau ada. 300 hasta ni, 300 hasta. Berapa kilometer, berapa meter? Lupa. Dulu dah kira dah. Dah lupa dah balik. Dia lobek tak? Tak ada lah. 100 meter lah. 100 kaki? 100 meter? Tak ingat lah. 100, saya ingat 100. Kira lah ni. 300, ni 1 hasta. Kira. 1, 2, 3, 4, sampai 300. Jika lebih sekalipun. Dia kata jika lebih sekalipun. Boleh. Majlis dengan syarat masjid lah. Masjid besar. Tak ada masalah. Imam duduk depan. Makmum kat belakang ada 2, 3 saf. Makmum yang lepas tu kosong. No, tak nampak tu. Berapa tu? Setengah kilometer. Dia duduk sembahyang kat situ. Boleh? Boleh. Tapi putus saf lah. Tapi boleh. Sebab masih lagi dalam masjid. Kalau masjid besar, bukan keluar pintu kan? Keluar boleh. Walaupun jauh, lebih 300 hasta, boleh. Boleh apa? Boleh ikut dengan syarat. Dengar imam ataupun tengok nampak imam. Boleh. Tak syarat 300 hasta. Kenapa dia bagi tahu ni? Dia nak bagi tahu yang lain syarat 300 hasta. Surau, madrasah, kawasan lapang syarat 300 hasta. Sebab tu nak bagi tahu 300 hasta, okey. Dan tujuan ni dan diselangi dengan bina. Yang ni saya tegas sikit-sikit aja. Dah aku tujuan. Dah lebih 45 minit. 50 dah. Dan diselangi beberapa bina seperti dinding atau yang ada pintunya atau sutuh yang ada tangganya yang dapat lalu kepada imam pada adat. Dengan maksud walaupun diselangi beberapa bina. Bina tu mudah kata dinding. Walaupun ada dinding. Jadi ini masjid, tempat imam, perempuan duduk dekat dalam dinding. Tak ada dinding. Dan dinding tu bertutup, kalau ada pintu pun tutup. Dia sebut kat sini. Dan jika ditutup pintu-pintunya atau diselak sekalipun, tak ada masalah. Dengan syarat tahu imam tu gerak macam mana, melalui tengok atau melalui dengar. Boleh, boleh. Kenapa dia nak bincang pasal ni? Masjid, orang lain tak kisahlah, perempuan ke bukan perempuan ke tak kisahlah. Dia sembahyang bukan direct dengan imam, tak. Dia duduk dalam bilik. Tapi bilik tu berada dalam masjid. Ada dinding, ada apa. Tak ada masalah langsung. Dia boleh. Janji tempat yang dia sembahyang tu nama masjid. Tetap boleh. Walaupun bertutup, walaupun bertutup. Walaupun bertutup sekalipun, boleh, tak ada masalah. Kenapa dia bincang ni? Kerana dia nak bincang nombor 4 nanti. Tak boleh. Nombor 4 tak boleh. Selain daripada masjid. Kalau ada dinding,
Sembahyang kat, ada dinding, ada bilik. Orang sembahyang kat dalam tu yang bukan masjid, tak sah sembahyang. Walaupun dinding tu namanya langsir, walaupun langsir tu boleh nampak, tak sah sembahyang jika jika ada ha'il, dia panggil, ada penghalang tempat, jika tempat itu bukan masjid. Mudah kata, kalau tengok sekarang ni, tu tu nampak ada langsir. Ketika sembahyang, kalau tak dibuka yang dalam sana, tak sah sembahyang. Pendapat mazhab Syafi'i, pendapat mu'tamad, tak sah. Dia kena buka, buka sampai boleh lalu. Itu dah akan bincang nanti yang keempat, lambat ya. Cuma saya nak beritahu yang yang ni. Kalau masjid, tak ada masalah. Jadi, sekarang ni, ni mazhab apa kat sini? Kalau mazhab Hanafi, tak ada masalah. Mazhab ada khilaf lah, nak beritahu ada khilaf. Tapi kalau mazhab Syafi'i, tak buka ketika sembahyang kat dalam tu, tak sah. Tak kisah lelaki perempuan, biasanya perempuan lah. Tak sah. Kalau tak buka, walaupun boleh nampak, tak sah. Dia kena buka. Sebab tu dia nak bagi tahu. Dan diselangi ada beberapa bina. Kalau masjid, ada binaan, ada dinding, no problem. Kenapa dia cakap no problem? Sebab kalau bukan masjid, problem. Tapi tak sampai lagi waktu tu. Akan datang. Kita berhenti kat situ. Ah, dan diselangi. Kita berhenti kat dan diselangi. Dan diselangi beberapa bina. Ah, apa dia? Ah, yang buka tu. Ada, ada syarat. Buka dia sebenarnya bukan masalah buka. Sebenarnya bukan masalah buka. Buka tu saja nak sebut aja. Sebenarnya gini, ayat dia gini. Kalau buka masjid dan dia sembahyang ada ada binaan, ada hadangan, makmum tadi dia boleh pergi kepada imam tanpa berpaling, tanpa berundur. Ha, itu asalnya. Sebab tu last sekali pendek kan buka. Sebenarnya bukan buka. Bukan buka. Makmum yang duduk dalam langsir tadi, duduk dalam binaan, duduk dalam plywood, duduk dalam dinding tadi, yang bukan masjid, dia mesti boleh pergi kepada imam. Bukan suruh dia pergi, dia perempuan, jangan suruh dia pergi. Boleh pergi kepada imam, sama ada pergi jalan ke depan, jalan ke tepi kiri, ke kanan. Tapi tak boleh jalan ke belakang, undur tak boleh, pusing tak boleh. Jadi nak buka, istilahnya kena depan. Kalau buka belakang pun tak boleh. Kalau buka belakang, eh boleh pergi ke imam, lalu ke belakang. Tapi kena berundur, tak boleh. Ha, tu syarat sebenarnya nombor 4. Tak masuk lagi buat tu. Tak apa, relax dulu. Masuk nombor 4 nanti. Sebab tu dia dia tulis kat sini, dan jika dengan berpaling daripada kiblat sekalipun. Ha, tu ada. Kalau masjid, kalau masjid berpaling daripada kiblat, no problem. Yang duduk dalam kawasan tadi tu. Yang ni cerita yang lain. Jadi kita akan sambung balik akan datang. Bulan harapan. Bulan depan. Nanti lupa pula bulan depan ni apa benda cerita ni. Okay. Sekarang, oleh kerana kita duduk dekat Pahang, Pahang pula kat Balok Pain, raja kita mazhab Syafi'i, mahkamah kita mazhab Syafi'i, semua mazhab Syafi'i. Jadi kita tak payah cerita lah khilaf tak. Khilaf tu cerita kemudian, dah makan je lagi cerita khilaf. Jadi mazhab Syafi'i, jadi wajib buka. Buka tu macam mana? Kadar mana? Kadar yang seorang boleh lalu, seorang boleh lalu je. Dan orang yang duduk dalam tu, dia suruh dia pergi kepada imam dalam keadaan tidak berundur. Bukan suruh pergi ketika semayang. Buat syarat. Jadi, dengan semayang macam ni, buka ni. Okey, dah buka kat depan. Macam mana nak pergi kat imam? Langkah tu lah. Okey, selesai. Macam nak pergi kat imam? Depan tutup. Tapi tepi buka. Tepi ni. Tepi kat sini. Maka, undur. Pergi kat imam. Okey, sah semayang kat situ. Depan tutup, tepi tutup, sama tutup semua. Yang ada pintu kat sini. Macam mana nak pergi kat imam? Kena undur kan? Tak boleh. Tak sah. Tak sah. Kena buka. Jadi buka tu kadar seorang. Tentu kan? Orang biasa kan? Jangan orang yang badan besar. Orang biasa. Dan tempat dia tu depan ataupun tepi yang paling depan. Dia mesti bukan mestinya depan. Kalau macam tu, petak. Ah, belah tepi pun boleh, tapi tepi yang paling depan. Habis kalau buat tepi yang tengah, boleh ke? Boleh. Tapi yang duduk kat depan atas pada pintu semua tak boleh. Sebab dia nak keluar pergi imam, kalau nak keluar pergi imam, dia kan dia kena berundur. Tak boleh, tak sah ni. Ada sah pertama, tak ada. Depan tak ada, tak ada pintu, tepi tak ada pintu. Pintu yang terbuka. Okey, tak ada. Sah yang kedua tak ada. Sah ketiga tak ada. Sah keempat baru ada. Pintu dia ke tepi ni ataupun ke tepi ni.
Jadi bolehlah dia ke tepi dan ke depan. Ah, ke 4, 5, 6 saja sah. 1, 2, 3, 1, 2, 3 tak sah. Sebab dia nak pergi ke imam macam mana? Lepas tu dia fikir, kenapa pula dia nak pergi ke imam? Bukan, ni nak buat hukum aja. Jangan pergi ke imam. Nak buat hukum je. Macam mana nak pergi ke imam? Buat apa dia pergi ke imam? Bukan suruh pergi. Bukan suruh pergi. Itu hukum dia. Makmum mesti boleh pergi dekat imam. Melangkah. Tanpa berundur. Tanpa berpaling. Yang boleh ke depan dan ke tepi sahaja. Itu maksud tu hukum dia. Kalau ada orang kata, saya pelik lah Ustaz. Saya tak faham lah. Kenapa orang perempuan kena pergi kat imam? Dia tak faham. 3-4 kali terang. Tak faham sampai ke sudah. Dulu ada lah sekali tu. Yes. Luar tu mana? Luar tu mana? Tengok lah pintu kan mana? Belakang ada pada pintu tu boleh? Itu pun syarat pintu terbuka. Pintu kena terbuka. Yang pertama. Habis kalau pintu tutup, masjid pintu tutup pun tak ada masalah. Kunci mangga pun tak ada masalah. Tu masjid. Habis tu kena buka. Kena buka. Ya, kena buka. Satu. Kena buka pintu. Yang kedua, bermula pintu tu ke belakang. Itu saja boleh. Ke depan tak boleh. Satu tempat namanya satu surau. Di Balok Perdana. Tak jauh lah. Tak jauh lah. Baru buat. Baru buat. Tahun lepas kot. Baru buat. Baru-baru lagi. Seronok. Baru. Kapet baru lagi. Saya pergi dalam sebulan, dua bulan. Pecah lah kat tepi tu. Tanya dia apa pecah? Saja. Adalah orang tegur tu. Sebab apa? Itu surau. Dia pecah kat tepi. Padahal dah buat cantik-cantik lah. Dah plaster baru sebulan kata tu. Pecah. Kenapa pecah? Sebab yang semayang kat luar sana, semua tak sah. Sebab pintu dia tengah. Jadi dia pecah kat depan. Dia pun pecah. Sebenarnya tak payah pecah besar-besar, sliding besar. Tak apa. Ya, kecil pun boleh. Tapi alang-alang dia kata, pecahkanlah besar bagi cantik. Alang-alang dia pecah. Dekat sebulan juga. Berapa? 2-3 minggu juga nak plaster balik. Semayang tengok apa ni. Masjid, surau baru. Tapi kat tepi pecah. Surau tu lah. Surau tu. Pecah. Cuba tanya dia. Kenapa? Saya tak tanya dekat pasal ni. Kata nak pecahkan sebab oh pandai adalah ustaz mana-mana tegur tu. Adalah. Yang mana mana sah duduk? Mana sah duduk sekarang ni? Sah yang paling atas depan di luar. Maknanya depan daripada pintu. Tak boleh depan pada pintu tak boleh. Buat satu line had tak boleh sembahyang. Yang ke depan. Ada modal baru pecah. Pecah buat pintu. Pintu pula buat pintu boleh. Sikit sangat nak pecah tak badan. Yang belakang sikit sangat. Habis tu yang dah terjadi macam mana? Tu khilaf tu lain. Bab dah terkepit-terkepit. Sudahlah macam mana. Tu kita khilaf, kita cerita bisik-bisik je lah. Tak boleh lah cerita tak bisik. Sebab kita mazhab Syafi'i. Mana boleh? Kalau macam tu semua boleh. Semua ada khilaf. Semua sah. Sah tak sembahyang saya? Sah ikut mazhab ni. Sah ikut mazhab ni. Sah ikut mazhab ni. Semua sah kalau ikut mazhab. Empat mazhab. Mana boleh gitu? Jadi yang tu macam mana? Itu bila terkepit. Masyakah, masalah. Kan? Masa tu baru boleh pinjam. Pian tepi. Sambil-sambil makan roti canai. Itu kena boleh. Kalau tak ada roti canai, tak boleh. Tak boleh juga, tak boleh jawab. Tak tahu lah. Wallahualam jawapan dia. Tangguh dulu. Kita tangguh dulu. Ada lagi soalan? Buka sikit. Sikit kat depan, kat tepi. Ketika semayang aja. Masa kuliah tak apa. Tepi sikit boleh. Tepi depan. Ataupun depan betul. Seorang besar ni. Agak-agak lah macam ni. Agak-agak. Masa semayang. Masa sembahyang sahaja. Masa komat tu buka. Tangguh dulu. Tak boleh. Tu yang saya tengok tadi tu. Tak boleh. Kalau dah niat, alah biar jadi apa pun. Bukannya kena bayar pun niat intikak. Kosong gitu dan mungkin kita niat mazhab lain lah. Mazhab lain boleh. Kalau dah semayang, dah semayang tahiyatul masjid, jadi burn. Jadi halal. Halal macam tu je. Tak apalah. Mazhab lain mudah-mudahan mana tahu. Allah nak bagi rahmat dekat padang mahsyar nanti ada juga pahala sebab mazhab lain okey. Gitu je lah. Mazhab tu tung pekah. Banyak cabang. Cuma jangan mudah-mudah sangat. Nak mudah-mudah tak boleh pula. Okay.